Ay, manipulador. Okay, testing, 1, 2, 3, testing. Testing, testing. Alright, assalamualaikum semua. Seorang lagi siapa? Eh? Lupa lah nama dia. Yang lelaki tu. Aiman, Aiman apa? Tak tahu kan. Aiman apa nama dia? Aiman Hakim. Okay lah. Jom, kita buat. Tadi semalam kita berhenti sampai mana? So, hari ni kelas seperti yang menjanjikan, kita akan masuk topik baru. Laptop saya ke yang kabur? Ya, mungkin lah laptop awak yang kabur tu. Dengar tak? Laptop saya yang kabur. Kabur ke? Nampak muka cikgu eh? Tak, tak kabur. Tak. Okay je, alright. Okay, lain slow. Okay, lain slow. Alright, okay, mari kita belajar tentang cahaya. Okay, semua keluarkan kertas, salin eh. Apa sebenarnya tu cahaya ni yang anda belajar? Okay. Sebenarnya, dalam cahaya ni, anda hanya belajar dua perkara sahaja, iaitu fenomena pantulan cahaya dan fenomena pembiasan cahaya. Okay? Right? Clear? Pantulan. Dua, pembiasan. Berarti kata lain, pantulan, pantulan adalah cermin. Nah, anda belajar tentang cermin. Pembiasan, anda belajar tentang kanta. Okay. Right. Sekarang ni okay? Right. Kalau cermin pula, anda belajar tentang apa? Cermin satah. Cermin cembung. So ni cermin sata, cermin cekung, cermin cembung. Anda akan belajar. Ini akan anda belajar apa? Ciri-ciri imej yang dihasilkan.
Pertama, Maya. Kedua. Tegak. Ketiga. Sama saiz. Keempat. Sama jarak. Kelima. Sosang sisi. Aplikasi. Dalam emitter. Keempat, periscope. Okay, boleh. Okay. Kabur ke ni? Nampak tak? Kabur sikit dah. Aduh. Alia pula dah kabur. Aduh. Sasha mana Sasha? Line slow. Cuba bertahan ya. Cuba bertahan. Okay. Alright. Apakah macam mencekung? Ada 6 kes.
pertama, kes pertama. U equal to infinity. Nyata. Case kedua, U mod kes ketiga, U sama dengan 2F. U ni apa? Alia tahu tak U apa Alia? U adalah apa dia Alia? Tak tahu. Patin tahu tak U Patin? Patin? Ini point cahaya tu kan? U tu awak lah. Aduh, U adalah jarak antara objek dengan cermin. Ha, ingat. U adalah jarak objek dengan cermin. Tak nampak lah atas tu. Tak nampak? Nampak tak? Okay, nampak eh? Jarak objeknya tu. So, kalau objeknya, so mana ni? Objek dekat infinity. Objek kat jauh mana? Ini ciri yang dihasilkan. Nyata, songsang dan kecil. Kalau objek lebih besar pada 2F. F ni apa? F adalah panjang fokus. Nyata songsang kecil. Kalau ni U sama dengan F, nyata songsang sama saiz. Kes keempat,
U di antara dua F dengan F. Nyata. Songsang. Besar. Nombor lima. U equal to F. Jarak cermin dari cermin dari objek ataupun jarak objek dari cermin sama dengan panjang fokus. Kes ni. So, Maya. Tegak. Besar. Kes keenam yang terakhir, U kurang daripada F. Maya. Tegak. Dan besar. Alamak, Dr. Syasha problem sikit. Aduh. Okay, Syasha bertahanlah. Okay. Right. So, apa dia? Aplikasi dia. Aplikasi untuk cermin cekung. Cermin make up. Chairman, Dr. Kini. Bukan ke Maya, Songsan dengan Infinity. Songsan. Cuba cakap. Cikgu. Tegak, Alia. Oh, cikgu. Ha? Boleh tak tolong snap hantar kat grup ke sebab dekat saya kabur.
Boleh, boleh, tak ada masalah. Eh? Okay. Alright. So, maya tegak, betul? Maya tegak infinity, bukan maya songsang. Tak songsang. Dia songsang, satu, dua, tiga, empat kes yang songsang. Okay, Alia. It's okay. Okay. Good for you to ask. Okay. Kalau untuk cermin-cembung ni, apa dia punya ciri dia? Satu saja ciri dia. Adalah maya tegak dan kecil. Okay. Aplikasi dia cermin sisi kereta cermin keselamatan cermin seleko. Baik, right, setakat ni okey? Okey. Okey. Ini okay. Pembiasan anda akan belajar indeks biasan.
Snello. N sama dengan I adalah cepat belajar. Ini banyak perak saja. Laju cahaya.
dalam nyata dan dalam perkara. N sama dengan dalam nyata bahagi dengan dalam ketan. Okey, dah hafal dah? Dah hafal? Ha, semua ni kena hafal. Hafal, lepas tu tulis balik. Apa? Sikit je ni. Nothing. Orang putih kata nothing. Ini nothing, kecil je. Lepas sini. Lepas sini biasan belajar apa? Alia belajar apa lepas habis indah biasan, cahaya, dalam ketara. Lepas tu pantulan dalam penuh. Betul tak? Pantulan saya kepada sudut genting. Kalau dalam penuh fenomena apa fenomena yang baku sama loka maya. Kedua apa lagi? Pandangan mata ikan. Pandangan mata ikan.
Tandakan matikan kat sini. Dekat sini dia bukan dekat fenomena pantulan dalam menu. Aplikasi. Apa aplikasi yang penting? Sekarang kita tengah gunakan sekarang ni. Kita kena gunakan aplikasi cahaya untuk kita sama-sama belajar ni. Apa dia? Optik. Periskop. Periskop dengan berikutnya. Binocular. Okay. Dan yang ketiga yang anda akan baca kelas ini dinamakan sebagai adalah kanta. Okay. Kanta cembung. Ada berapa? Ada 6 kes. Kes pertama. U sama dengan infinity. Nyata songsang kecil. Kedua, U more than 2N.
school tu. Kes keempat, U antara F dengan 2F. Nyata. Song sang. Besar. Nombor 5. U sama dengan F. Maya. Teka. Infinity. Keenam. U less than F. Maya. Teka. Besar. Kanta cekung. Apa ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh cangkang kanta cekung? Maya tegak kecil.
1 per F, 1 per U, 1 per B. M sama dengan ya, bagus. HI over HO. Oke, hafalkan. Nah, sekali. Apa dia aplikasinya? Microscope compound. Telescope. Kedua, mikroskop. Okay, boleh. Saya bagi masa 10 minit untuk anda hafal semua ni. Hafal. Iyalah, memang kena hafal lah ni. Ini pelajaran dah belajar banyak kali dah ni. Okay, boleh eh? Serius lah. Memang serius. Kalau anda nak dapat A dalam fizik, anda memang ini basic yang anda kena hafal dalam kepala. Ingat, sebab kita nak jawab soalan tu, soalan itu adalah soalan-soalan aplikasi. Ini adalah yang basic kefahaman. Okay. So, cikgu ulang sekali lagi. Tengok eh. Cahaya, senang saja. Anda hanya bayar dua saja, iaitu pantulan dan pembiasan. Eh, kalau anda tengok, cermin sata, ciri imej ini lima saja. Maya tegak, sama saiz, sama jarak, tersongsong sisi. Aplikasi dia ada empat, cermin muka, emitter, cermin belakang kereta, periskop. Alright, apa yang anda nampak kat sini? Tengok eh, tengok. Ini cermin cekung yang banyak kes. Kalau masuk pada kanta, yang banyak adalah apa? Cembung.
So ingat, yang banyak untuk cermin adalah cekung. Ha. Dan kalau anda perhatikan, semua ini adalah sama. Semua ini, maya tingkat kecil adalah sama. Maya tingkat kecil, ciri-ciri dia. Ah, cuma dia terbalik dia. Untuk cermin, okay, yang banyaknya adalah cekung. Untuk kanta, yang banyaknya adalah cemung. Nampak? Ini ada 6 kes. Okay, apa kes dia? U sama dengan infinity. U apa? Jarak objek ke cermin. Apa jarak objek ke kanta. Okay. So, jarak objek ke cermin adalah infinity. Nyata songsang kecil. Jarak objek ke cermin adalah lebih besar daripada 2 kali panjang fokus. Ciri imej yang dihasilkan adalah nyata songsang kecil. Ketiga, kes ketiga, jarak objek ke cermin adalah sama dengan 2 kali panjang fokus. F adalah panjang fokus. Ciri imej yang dihasilkan adalah nyata, songsang dan besar. Nyata, songsang dan sama saiz. Kalau sama dengan 2. Yang keempat, di antara F dengan 2F, nyata, songsang, besar. Nah, 4 kes awal ni, semua nyata, semua songsang. Yang beza, kecil, kecil, sama, besar. Ha, dia daripada kecil, sama dan lagi besar. Itu saja cara nak hafal dia. 1, 2, 3, 4. Kes pertama, kedua, ketiga dan keempat, nyata songsang, nyata songsang, nyata songsang, nyata songsang. Nyata songsang, nyata songsang, nyata songsang. Kecil-kecil sama besar. Ha. Masuk kes kelima, U sama dengan F. Jarak objek ke cermin sama dengan panjang fokus. Maya tegak infinity. Infinity ni sebenarnya besar lah. Okay. Tapi kita lebih suka pakai infinity sebab dia terjadi di infinity. Panjang fokus, jarak objek ke cermin adalah lebih kecil daripada panjang fokus. Maya tegak besar. Habis. Untuk kes kelima dengan keenam, maya tegak besar. Maya tegak besar. Sama. Okey, ulang balik semua. Cuba tengok. Tengok cikgu. Kes pertama. Apa dia? Nyata songsang kecil. Kes kedua, apa dia? Nyata songsang kecil. Kes ketiga, apa dia? Nyata songsang sama besar. Kes keempat apa dia? Nyata songsang besar. Kes kelima, maya tegak infinity. Kes keenam, maya tegak besar. Habis ya. Bukan susah sangat. Dah hafal ni, hafal ini, ini confirm hafal. Cuba tengok, kan sama tu. Nyata songsang kecil. Nyata songsang kecil, nyata songsang sama, nyata songsang besar. Ha, sama tu. Takkan cikgu nak menyanyi sipe pula? Betul tak? So, jadi kesimpulannya benda ni senang sangat nak hafal. Benda sama. Ha, habis. Untuk cermin cembung pula, satu kes je. Maya tegak kecil. Maya tegak kecil. Habis. Okay. Alright. Kemudian anda tengok
apa aplikasi dia? Cermin sisi kereta, cermin keselamatan, cermin selekoh. Selekoh apa ni? Cermin selekoh tajam. Sama. Aplikasi cermin selekoh. Cermin makeup. Apa dia? Nampak bibir lebih besar. Senang nak pakai gincu pun tak? Cermin doktor gigi. Nak betulkan gigi anda. Habislah pasal cermin. Okay, sekali lagi kita cuba. Cuba tengok. Fokus. Tengok mata cikgu. Okay. Kes pertama. Maya songsang kecil. Kes kedua. Maya songsang kecil. Kes ketiga. Maya songsang sama. Kes keempat. Nyata. Maya songsang. Nyata cikgu. Bukan Maya, nyata. Silap, ulang balik. Bagus. Cikgu saja test je, nasib baik. nasib baik lah dia yang masih lagi bersama cikgu. Okay, sekali lagi, one more time. Boleh? Apa dia? Kes pertama, nyata songsang kecil. Kes kedua, nyata songsang kecil. Kes ketiga, nyata songsang sama. Kes keempat, nyata songsang besar. Kes kelima, maya tegak infinity. Kes keenam, maya tegak besar. Susah ke? Tak. Senang je. Kena hafal tu. Okay. Kalau untuk kanta, untuk cermin cekung. Untuk cermin cekung, cermin cekung satu je. Maya tegak kecil. Dah, settle. Okay. Habis pasal ni. Boleh kita cuba? Okay. Tengok, tengok mata cikgu. Tengok. Okay. Kes pertama. Nyata. Boleh. Kes kedua. Nyata. Kes ketiga. Nyata. Songsang. Kes keempat. Nyata. Songsang. Besar. Besar. Kes kelima. Maya tegak infinity. Ya, Martin. Bagus. Sabarlah. Sama-sama, tak apa. Alright. Yang keenam. Maya. Maya tegak besar. Besar. Okey. Tapi kena ingat tau, kes pertama tu apa? U sama dengan infinity. Okey. So sekarang kita masukkan dia punya U pula. Boleh? Masukkan U dia. Sama-sama cikgu eh. Kes pertama, U sama dengan infinity. Nyata songsang kecil. Kes kedua, U lebih besar daripada 2F. Nyata songsang kecil. Kes ketiga, U sama dengan 2F. Nyata songsang sama. Kes keempat, U di antara F dan 2F. Nyata songsang sama. Kes kelima, U sama dengan F. Maya tegak infinity. Kes keenam, U lebih kecil daripada F. Maya tegak besar. Boleh? Boleh tak ni? Boleh sikit. Okay. Boleh. Boleh. Sekali, masukkan sekali. Masukkan sekali dengan U dia, boleh? Alright, sama-sama. Kes pertama. U. Infinity. Infinity. Nyata semasa kecil. Nyata semasa kecil. Kes kedua.
Ya lebih besar daripada 2F. Okey. Nyata. Susah kecil. Kecil. Kes ketiga. U sama dengan 2F. U sama dengan 2F. Apa dia? Nyata, sosang, sama. Sama, bagus. Kes keempat. Aku tahu. U di antara F dengan 2F. Okey. Nyata, sosang besar. Bagus. Kes kelima. U sama dengan F. Okey. Maya. Maya tegak. Ya Allah, sepi. Maya tiga infinity. Maya tiga infinity. Okay. Kes ke enam. Awak jom. You lebih kecil daripada F. You lebih kecil daripada F. Ya. Maya tegak besar. Ah, okay lah. Boleh hafal tak? Boleh sikit. Itu sahaja nak kena hafal. Ambil masa berapa? 5 minit pun tak sampai. Tadi kita start menghafal 11.30, sekarang 11.35. Different yang kita boleh buat dalam masa 5 minit adalah bila kita fokus. Apabila kita fokus, kita boleh hafal. Tapi kalau kita tak fokus, kita tak boleh hafal. So, dan jangan malu. Okay? So, ingat. Kes pertama, kes kedua, nyata songsang, nyata songsang kecil, nyata songsang kecil, nyata songsang sama, nyata songsang besar, maya tegak infinity, maya tegak besar. Very simple. Untuk cermin cembung, maya tegak kecil. Habis. Ingat tak? Ini tadi kan? Maya tegak infinity, maya tegak besar, dia maya tegak kecil. Dah. Untuk tu. Okay? Boleh. Alright, kita pergi kepada. Boleh. Hukum Snell, sin I over sin R. I apa? Surut 7, sinar 7, sinar bias. Okay. Alright, laju cahaya, V dalam medium, bahagi laju cahaya. Dalam ketara, dalam nyata, bahagi dalam ketara. N. Habis cerita. Pandangan mata ikan. Pantulan dalam penuh, surut genting C. Okay. N sama dengan 1 per sin C, fenomena, logam maya, pelangi, aplikasi, gentian bintik, gentian optik, periskop, binocular. Ini kanta cembung. Nampak tadi cikgu ulang balik semula. Kanta cengkung, cermin cengkung paling banyak. Kalau cermin, cengkung ada 6 kes. Kalau kanta, cembung yang ada 6 kes. Ingat. Cembung yang ada 6 kes. Nah, dia terbalik kat situ. Itulah yang selalu student confuse. Ya, tapi bendanya sama tak? Sama. U sama dengan infinity. Yang tu song-song kecil. U kes kedua. U lebih besar daripada 2F. Yang tu song-song kecil. Kes ketiga. U sama dengan 2F. Yang tu song-song sama. Kes keempat. U di antara F dengan 2F. Nyata sosang besar. Kes kelima. U sama dengan F. Maya tegak infinity. Kes keenam. U kurang daripada F. Maya tegak besar. Kanta cekung dia yang sikit. Hanya satu kes. Iaitu maya tegak kecil. Okey. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Tanpa rujuk. Alamak. Okay. Kanta cembung. Kes pertama. Come on. Oral. Kanta cembung. Kes pertama. U. Sama dengan infinity. Okay. Apa dia? Ciri-ciri dia? Nyata, songsang, kecil. Kecil. Bagus. Kes kedua. U lebih besar daripada 2F. Ciri-ciri? Nyata, sungsang, kecil. Kes ketiga. U sama dengan 2F. Ciri-ciri? Nyata, sungsang, sama. Keempat. U di antara F, keempat. 2F. Yes. Ciri-ciri?
Nyata sorang besar. U sama dengan F? Maya. Kelima apa dia? Maya. Ya, tegak infinity. Dan keenam? Maya tegak besar. Okey. Anda kena hafal benda ni semua. Sebagai contoh, cikgu bagi soalan eh. Tengok ni soalan dia. Image yang dihasilkan oleh cermin cekung adalah nyata, songsang dan sama saiz. Jika F sama dengan 10 cm, berapakah jarak objek ke cermin? Sepuluh. Cikgu ulang sikit soalan cikgu eh. Image yang dihasilkan oleh cermin cekung adalah nyata, songsang dan sama saiz. Jika panjang fokus cermin cekung adalah 10 cm, nyatakan jarak objek ke cermin. 20 cm. Sebab apa? 2F. Kenapa? Sebab anda tahu itu adalah kes ke 3. U sama dengan 2F. Sebab F dia bagi 10, jadi U sama dengan 2 darab 10 dapat 20 cm. Faham? Faham. Faham. Sebab soalan yang keluar macam gitu. Soalannya macam gitu. Dia tanya tu apakah U? Tapi kalau anda tak hafal ni, boleh jawab tak soalan tu? Anda tak boleh jawab. Okay. Tak boleh biar kan. Kasi pening lah kan. Kan Syuib cakap pening lah. Tapi kalau anda dah apa, dah hafal ni, dia keluar soalan tu pun anda boleh hafal, anda boleh jawab. Sebab anda ada asas tu. Ini semua adalah asas. Mesti dia hafal sebab nak jawab soalan. Ha. Contoh dia kata, okay, image yang dihasilkan adalah maya tegak dan kecil. Apakah cermin yang digunakan? Cermin cekung. Salah. Apa dia? Cembung. Cembung. Yelah. Apa soalan ni? Dia apa tadi? Maya tegak kecil. Kecil apa? Cembung. Cembung. Faham tak? Boleh cikgu test satu lagi? Boleh? Boleh. Image dihasilkan di infinity. Jika panjang fokus adalah 15 cm, apakah jarak objek ke cermin? 15. Apa? 15. 15. Pandai Syasha. Sebab apa 15 Syasha? Sebab U sama dengan F. U sama dengan F. Dia kata tadi apa? Dengar soalan dia kata. Image terjadi di infinity. Ha, mana image yang terjadi di infinity? Sini. Kes kelima. Image terjadi di infinity. Panjang fokus adalah 15 cm. Berapakah jarak objek ke cermin? U
sama dengan F. Kalau F-nya 15, jadi U-nya apa? 15. Faham tak ni? Faham. Cikgu tak nak lagi anda semua hidup diselubungi misteri. Misteri apa? Misteri cahaya. Duk peje-peje kan. Tak mau, kita hafal ni. Lepas tu kalau keluar soalan, kita boleh jawab. Satu lagi soalan boleh? Boleh. Boleh. Before kita wrap up lah kita punya ni eh. So nanti hari Jumaat kita akan jumpa. Tapi by the way, esok you all nak buat kelas tak? Kalau esok? Cikgu boleh je buat. Kita cepat-cepat lah habiskan kita punya cahaya ni. Alia? Ke Alia ada kelas? Pukul berapa? Takde, okey. Pukul skor hati kita. Pukul. Relax, janganlah stres. Okay. Kita buat kelas around pukul 10, bolehlah. 10 atau 9 ke. Cikgu beritahu dalam grup nanti. Eh? Sebab esok anda ada masa setengah jam, ingat ni eh, anda ada masa setengah jam, semua ni anda kena tulis balik. Semua. Tahu. Tu macam mana cikgu, macam mana nak buat? Cikgu bagi tahu trik dia. Esok pagi-pagi, salin semua ni 3 kali. Ambil kertas A4, tulis balik, salin. Jangan risau. Takkan lebih sejam awak buat benda ni. Tapi pagi efeknya, ke? Ha? Pagi ke? Ha, pagi. Tapi efeknya anda akan ingat. Masuk dalam kepala anda yang kosong tu. Sebenarnya kepala anda tu kosong. Banyak ruang-ruang kosong sebenarnya. Eh? Ha. So, salin balik, buat 3 kali. Lepas tu anda insyaAllah esok boleh tulis balik tanpa tengok, tanpa rujuk. Kena ingat, sebab saya cakap kena ingat, sebab soalan bukan direct macam ni. Soalan dia pakai aplikasi terbalik. Boleh? Faham? Tapi takut pukul 10 tu cikgu kat sekolah tu buat kelas. Okey, tak kisahlah. Bukan 10 pagi, esok kelas. Tadi cakap esok, 10 pagi. Bukan, esok 10 pagi tu buat balik apa dia? Buat balik ni. Ikut masa anda lah, ikut masa yang anda selesa. Tapi macam cikgu cakap, tak lebih sejam pun anda boleh spend, anda akan boleh buat 3 kali tulis balik. Tulis balik lah. Tulis balik tu. Tanpa rujuk cuba. Kalau tak dapat, tengok balik. Tengoklah balik. Tulis balik macam tu. Supaya anda masukkan dalam semua ni. Supaya senang kita nak pergi, lepas ni pergi laju je. Sebab bila cikgu petik, okey, image yang dihasilkan adalah nyata, songsang dan besar. Apa kes? Cermin cukup. Nyata, songsang dan besar. Apakah ada mi kes? Kes ke? 4. Kes ke 4. Apa U dia? U antara F dan 2F. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita berhenti saya kat sini dulu. Thank you for having me today. Okay. I hope all of you learn something. Eh? Benda senang saja. This is sama je dengan this is. Cuma beza, ini adalah cermin cekung. Ini adalah kata cembung. Cik. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.